Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat fans Leslar dimanapun kalian berada. Jumpa kembali di channel kesayangan kalian, tentunya di channel YouTube Leslar Update. Kabar-kabar menarik seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Dan bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen. Tujuannya agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya. Baiklah para sahabat, kabar terbaru di siang ini datang dari unggahan Neng Anuskot Lesti ya. Di sini ia merepost kembali postingan dari Lesti Kejora yang menjelaskan perihal Abang Rizky Billar yang baru-baru ini sedang dilanda kabar tak sedap ya, dan banyak para netizen yang membuli Abang Rizky Billar. Namun di sini Dede Lesti Kejora menjelaskan bahwa Abang Billar tengah sibuk dengan pekerjaannya. Dan perihal Abang Billar pergi ke Bali itu pun merupakan suatu pekerjaan daripada Rizky Billar. Dan di sini terlihat jelas ya bahwa Dede Lesti melindungi dan menjaga Abang Rizky Billar ya. Yakni menjaga hubungan mereka agar tetap baik-baik saja meski banyak hujatan di mana-mana. Dan dari postingan tersebut tentu dibanjiri komentar dari para sahabat ya. Ada akun Instagram Sally_PN17 yang satu dihujat, yang satu pasang badan, melindungi, menjaga, begitupun sebaliknya. Mereka berdua saling menguatkan satu sama lain. Semoga Allah melancarkan hubungan mereka. Dan ada kalian 7958, ya Allah, masya Allah, tabarakallah, sungguh tutur katanya yang penuh lemah lembut. Sayang, semoga Dede Lesti sama Abang Rizky Billar menjadi pasangan yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Itulah beberapa komentar dari para sahabat yang tentunya harapan dan doa daripada para fans Leslar ya, yang mendoakan hubungan mereka supaya baik-baik saja. Dan tidak lupa Leslar Gemoy 24 pun di sini mengunggah ya postingan dari Abang Rizky Billar yang tengah sampai di Jakarta. Dan di sini terlihat Abang Billar tengah live Instagram ya. Dan kayaknya menyindir para netizen tuh. Kita sebagai para fans tentunya mendoakan yang baik-baik saja buat hubungan Lesti Kejora dan Rizky Billar. Dan kita terus kawal sampai halal. Itu dulu kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.